lu cocok nggak buat gue? Cocok kok, bagus, lucu malah. Lucu ya? Kalau dari kakak gimana? Menurut aku sih bagus. Bagus cocok kok buat gue. Bagus kan? Ca, mau minta saran dong. Ca, kalau kenapa? Aku nggak tahu. Coba aja kamu tanya sama dia. Ca, iya. Kenapa? Aku lagi bingung. Bingung kenapa? Aku lagi dekat sama cowok gitu. Terus aku kan mau keluar, tapi aku lagi izinnya sama orang tuaku. Aku jadi bete. Itu masalahnya. Itu kayak gitu doang. Ya, tapi gimana? Ya, kan bisa cabut aja, Ca. Diam-diam. Gak mau, aku tuh paling gak mau cabut, keluar, diam-diam gitu. Ya gimana ya dia? Backstreet aja daripada gak jadi jalannya. Ya lu aja kayak gini, bete. Gak mau, pokoknya aku mau keluar kalau misalnya aku dapat izin dari orang tuaku. Gak apa-apa kali, Ca, daripada gak jadi lo jalannya. Kamu ceritain gimana detailnya? Iya, kan aku lagi deket sama cowok. Terus aku mau keluar sama dia. Tapi aku gak boleh sama orang tuaku. Ya aku kan bete. Orang tua kamu udah bener kok, Ca. Apalagi sama perempuan. Jadi mereka tuh pasti lebih khawatir sama kamu. Udah, gak usah sedih, gak usah kesel. Mending kamu fokus sama belajar kamu aja. Ya tapi kan aku pengen kayak teman-teman aku. Gak usah lah ikutin mereka. Apalagi usia kamu itu lagi usia labil-labilnya. Cinta kayak gitu tuh cuma cinta-cinta monyet. Nanti juga pasti ada kok waktunya. Ya udah deh, aku coba ikutin kata orang tuaku. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben Sal kesini, ada apa? Iya nih Tan, mau ngomongin tentang catering, soalnya teman ada yang nanyain. Oh gitu. Oh iya Tan, si Caca mana Tan? Caca tuh lagi main. Ini mana Tante lagi repot, coba kamu teleponin Caca suruh pulang. Oh iya udah Tan. Halo? Halo? Kenapa Pal? Ca, lu di mana? Ini lagi di jalan pulang. Oh, nih gua di rumah lu nih, lu dicariin sama mak lu. Dikit lagi sampai kok. Oh di jalan, yaudah iya, hati-hati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu dari mana aja lu? Main. Main mulu, cari mak lu. Lu Acong mana sih lama banget? Halo? Acong lu di mana? Gece sini. Yaudah, yaudah. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sal. Woi, Kamal. Waalaikumsalam, Mal. Ngapain lu, Tel? Sama Mal, lagi ngerjain punya orang nih. Tel, gue denger-denger lu punya usaha cuci sepatu ya? Iya Mal. Kebetulan banget nih, gue pengen cuci sepatu Tel. Kotor banget nih buat jalan sama cewek nih. Coba deh. Oke, gue liat dulu ya. Yoi. Bisa Tel? Bisa Mal, gue juga lagi ngerjain punya customer nih. Biar sekalian aja ntar gue cuci. Coba gue liat Tel. Nih Mal. Eh lu, usaha gini udah ada sosmednya Tel? Udah ada Mal, gue. Apaan Tel sama sosmednya? Kalian minta kontak dulu ya? Boleh Mal, boleh. Nih sosmednya, namanya Squeaklin. Squeaklin underscore su. Wih, canggih nih. Nah, kalian kontak lu dong. Nah, kontaknya 0895 0895 2 94 kali 293 293. Gua ulang nih Tel. Iya Mal. 0895 ya 294 kali ya 293. Iya, bener Mal. Eh Tel, emang kalau nyuci sepatu sendiri sama nyuci sepatu kayak lu gini di tempat lu bedanya apaan Tel emang? Nah, perbedaannya kalau di tempat khusus cuci sepatu Mal,
sama lu cuci sendiri itu beda, Mal. Gimana tuh? Satu, gua tuh pakai sabun khusus cuci sepatu. Mana Tel, coba Tel sabunnya. Nih, sabunnya merek kayak gini, Mal. Oh, nih sabun khususnya. Beda tuh. Dan gua juga ada parfum khusus sepatu. Oh. Nah, di parfum khusus sepatu itu ada antibakteri sama anti jamur, Mal. Coba Tel. Iya, Tel, wangi banget. Ya iya dong, beda sama lu cuci rumahan. Itu Tela. Jadi rada rumit kalau orang yang cuci sendiri di rumah tuh kayak gimana. Gitu. Ya gue baru tahu itu Tela, kayak gitu-gituan. Gue norak banget ya. Lu Mal. Eh Tel, sorry nih, gue gak bisa lama kayaknya dah. Iya Mal, tenang aja. Cabut gue. Siap. Gue cabut deh ya. Iya Mal. Biasa ini, gue bayarnya utang lu ya. Gue udah apal banget lu. Ya Tela, gue cabut ya. Yaudah, hati-hati Mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, lu Mal, mana lu? Tempat opal gua. Oh, tempat opal. Hi. Itu di mana? Ini habis cuci sepatu sama si Watel. Ya, secong, buat jalan sama cewek. Canggih tuh. Apa mereknya? Squeak Clean. Oh, nyuci di situ. Iya. Gitu. Lu langsung ke rumah opal? Hi, gua balik ah. Iya. Jadi Cong ya? Ya, hati-hati lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Cong, masuk Cong. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ini Tan. Ini si Acong. Ya. Yang mau nanya tentang masalah catering itu. Oh gitu. Maaf ya, Dek. Agak berantakan nih rumahnya Tante. Iya, gak apa-apa, Tante. Cak. Bantuin mama ke belakangnya bikin minum buat tamu. Ayo. Bang, mau minum apa? Apa aja deh, minum apa, Cong? Ya udah. Okay. Tunggu sebentar ya. Iya. Oh iya. Oh iya, Cong. Tante lu itu tamunya ada berapa undang? Kurang lebih 1000, Pak. Oh, 1000. Iya. Nah, terus menunya itu mau gimana? Menunya lah itu. Lu ada enggak contoh menu-menunya? Oh, bentar nih. Nah, ini Cong. Nih, banyak juga, Pal. Cakep nih. Nanti gua kirim-kirimin ke lu nih. Wah. Biar dibantu aja nih. Bang, ini minumnya. Oh iya, Cong, Cong. Minum, Cong. Iya, makasih, Cong. Air putih, Cong. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah repot-repot lah. Iya. Diminum ya? Iya. Oh iya, Cong. Di tanda gua ini juga ada inangan juga nih. Apa? Jajanan pasar juga. Oh iya, cemilan-cemilan gitu ya? Iya, tuh. Oh, iya. Canggih nih, 2020 nih canggih nih. Boleh-boleh, Pal. Nanti tinggal diatur aja biayanya ada berapa. Iya. Nanti biar gue yang atur. Tuh. Boleh-boleh, Pal. Kirim-kirimin aja. Ya. Iya. Entar makan nih, Cong. Mana? Ini kontaknya? Iya. Ayo, deh. 0877 8558 1171. Ulang nih Pal ya. 0877 8558 1171. Nah, ini nama cateringnya Kanjeng Mami Cong. Kanjeng Mami Catering. Iya, canggih tuh. Pal, cabut deh. Oh iya udah. Makasih Cong. Iya, intinya tinggal kabarin gua aja ya. Siap. Iya. Cak, makasih ya. Pamit. Dan Cong. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.